Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channelnya Jalatong. Oke sobatku, hari ini saya mau update revitalisasi trotoar yang ada di Jalan RM Margono Joyohadikusumo, Jakarta. Di awal tahun 2022, atau tepatnya di bulan Februari, giliran Jakarta menata trotoarnya di Jalan RM Margono Joyohadikusumo. Atau tepatnya, trotoar ini berada di seberang stasiun BNI City. Di depannya ada gedung Wisma BNI, Hotel Shangri-La, dan gedung Kesdomain. Sebetulnya, trotoar ini memang sudah dibangun, namun hanya separuh saja. Tidak lama kemudian, lalu trotoar ini dilanjutkan kembali pembangunannya, dari ujung timur, hingga menuju ke stasiun Karet. Dengan adanya penataan ini, diharapkan para pejalan kaki akan lebih mudah menuju stasiun KRL.